Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Kota. Ganda Putri Gresia Poli dan Nitya Krisinda Maheswari yang bertanding dengan pasangan ganda putri lain, Kepi Ristiani Imawan dan Rosalina Nuharaida, berlangsung sangat seru. Dalam pertandingan tersebut, Poli dan Maheswari berhasil melenggang ke babak selanjutnya. Tidak membutuhkan waktu lama untuk para ganda putri Gresia Poli dan Nitya Krisinda Maheswari untuk melenggang ke babak selanjutnya yang bertanding dengan ganda putri junior Kepi Ristiani Imawan dan Rosalina Nuraidah. Dalam pertandingan ini, lewat 2 set mendapat skor 21-13 dan 21-11. Dengan gesitnya, mereka menyapu bersih kemenangan selama 2 set pertandingan. Poli dan Maheswari mengatakan mereka harus selalu waspada meskipun telah mengetahui kemampuan dan kelemahan juniornya, tidak akan lengah dan tetap profesional. Selain itu, pertandingan ini untuk babak selanjutnya, Poli mengaku harus selalu waspada untuk pertandingan melawan Malaysia dan Cina. Lawan apa namanya, adik sendiri ya, maksudnya kita, dia juga udah tahu kemampuan kita juga udah tahu dia, jadi ya kita tetap harus apa namanya, memberi apa, kayak nggak boleh lengah gitu loh, harus benar-benar ya profesional dalam lapangan. Untuk pertandingan selanjutnya, Poli dan Maheswari masih harus menemui pasangan ganda putri dari Indonesia dan mereka berjanji akan memberi penampilan yang terbaik untuk mendapatkan juara di turnamen ini. Wulan Nanda, MATV, Kota Malang.